narasumber dan biaya yang harus kita siapkan. Untuk itu ibu-ibu harus bekerja sama untuk pelaksanaan dalam pembelajaran metode media yang menarik dan inovatif. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan kegiatan in-house training tentang pembuatan video pembelajaran di TK Pancakumara. Yang kami hormati Ketua Komite, narasumber, Ibu narasumber, Ibu kepala sekolah, orang tua murid dan guru-guru semuanya. Acara selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu kepala sekolah untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu kami persilahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pada Ibu Komite, yang terhormat pada Ibu Narasumber, dan yang terhormat pada guru kami dari TK Pancakumara bersama kami. Yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang KRT, pembuatan video pembelajaran yang menarik dan inovatif. Untuk itu saya serahkan kepada narasumber dari Kepala TK Putra Umbunya. Untuk itu kami persilakan. Dalam in-house training pembuatan video pembelajaran, ibu-ibu di TK Pancakumara tentu semuanya sudah aktif ya dalam pembuatan video pembelajaran. Semua ibu-ibu punya HP, ibu-ibu? Punya. Nah, kalau punya HP pasti sekarang sangat mudah membuat video pembelajaran yang menarik dan inovatif. Nah, judul dari IAT kita adalah pembuatan video pembelajaran yang menarik dan inovatif dengan pemanfaatan platform namanya KinMaster. Ibu-ibu sudah pernah dengar KinMaster belum? Belum. Nah, oke. Okay. Kalau belum pernah dengar, kita kenalan dulu dengan KinMaster ini seperti apa. Ya, ibu-ibu. KinMaster ini adalah salah satu platform dalam pembuatan mengedit video yang ibu-ibu buat dengan aplikasi atau banyak platform di sana yang memunculkan yang menarik, inovatif. Dan jadi ibu dalam mengedit dan membuat video pembelajaran itu tidak hanya ibu ngobrol, tapi tidak ada unsur-unsur atau media-media yang ibu masukkan. Sekarang kita akan mengenal KinMaster ini seperti apa. Jadi silakan ibu-ibu, nanti kita sambil berlatih ya membuat video dengan KinMaster. Ibu-ibu siapkan HP-nya. Nah, ini akan saya putarkan dulu apa sih KinMaster itu seperti apa. Nanti ibu download ya KinMaster melalui Play Store-nya di HP. Nah, ini dia. Ini adalah contoh video pembelajaran yang akan kita buat dengan tampilan seperti ini. Ini kita menggunakan aplikasi ini. Nah, ini adalah ditampilkan salah satunya dalam pembuatan video dengan KinMaster. Seperti apa? Ya, ibu-ibu, ternyata kegiatan kita hari ini sungguh menarik ya. Karena sudah tidak ada pertanyaan, sekarang kita akan tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi.